السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. Ini kita di muka surat 118. Iman itu ucapan dan amalan. Kata saya di sini, iman itu ucapan dengan lisan. Nah, amalan. Amalan dengan anggota dan keyakinan dalam hati. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Dalam ayat ini Allah menjadikan ibadah kepadanya keikhlasan hati, pelaksanaan salat dan pembayaran zakat. Kesemuanya daripada Allah. Rasulullah SAW bersabda, iman itu terbahagi menjadi 70 lebih cabang. Jadi di sini berbincangan berkenaan dengan al-iman, ya, keimanan. Iman ni kalau terjemah dalam bahasa kita makna apa? Terjemah dalam bahasa kita iman ni makna percayalah. Makna percaya. Iman. Baik, jadi di sudut bahasa iman ni, di sudut bahasa ini bahasa Arab lah, iaitu at-tasdiq, iaitu membenarkan. Membenarkan. Pada istilah mana iman pada istilah apa dia? Iman pada istilah qaulun bil lisan adalah perkataan dengan lidah. Maksudnya menyebut dengan lidah. Jadi tak sempurna iman melainkan kita kena sebut dengan lidah kita. Kan? Ucap dua kalimah syahadah. Kemudian, kan? Itu dikatakan iman al-qaul bil lisan. Qaul, ucapan dengan lidah atau dengan lisan saja tidak mencukupi. Bahkan dia kena disertai dengan amal. Iaitu amal perbuatan, amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Kan? Rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, kan? Dan kita kata pergerakan, melakukan tawaf di Baitullah dengan anggota badan, pergerakan dengan anggota badan, kan? Bersedekah gitu. Melakukan segala perintah Allah Ta'ala dengan anggota badan kita. Wa aqdun bil jinan, dan i'tiqad dengan hati. Jinan ni maknanya hati kita lah. Ya, yeah. I'tiqad dengan hati. Jadi kena ada tiga-tiga elemen ni, tiga-tiga elemen ni untuk sah iman kita lah. Kan mesti ada perkataan, mesti ada perbuatan, mesti ada i'tiqad. Tiga serangkai ni kena ada dalam diri kita. Contoh di sini kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab syarah Lumatul I'tiqad, ya, dia kata contoh iman dengan lisan, dengan qaul, dengan lisan adalah tak selesa lah ni. Iaitu perkataan la ilaha illallah. Kita menyebut la ilaha illallah, tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Itu iman dengan lisan sebut. Kalau tak sebut tak sah. Wa mithalul amal. Okey. Mungkin ada soalan, macam mana orang bisu pula? Orang bisu dia nak ucap lidah tak, dia tak boleh nak cakap, tak sebut kan. Orang bisu dia ada bahasa isyarat dia kan. Wakil lidah dia tu ada. Itu dia maksudnya. Dan contoh amalan pula, rukuk. Contoh dia rukuk disebut sini. Dan contoh yang i'tiqad adalah beriman, percaya. Iman percaya dengan Allah dan para malaikat. Dan selain daripada demikian itu, daripada perkara yang wajib kita beri'tiqad dengannya. Dalilnya yang kita baca tadi lah. Dalilnya dari surah Al-Bayyinah tu ayat 86 tu kan.
dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas baginya agama. Hunafa, mereka itu cenderung dan mendirikan, cenderung bercenderung kepada kebenaran lah hunafa tadi kan, dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Demikian itulah dia agama yang benar gitu. Baik. Jadi dalam ayat ni kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dalam ayat ni Allah Ta'ala jadikan ikhlas, solat dan zakat itu daripada agama. Kemudian hadis yang kita baca tadi maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman tu ada tujuh, ada 70 lebih lah cabang, 70 cabang lebih. Yang paling tingginya adalah mengucap dua kalimah syahadah, itu yang paling utama lah. Maksudnya kalau tak ada mengucap dua kalimah syahadah, maka segala amalan anggota, segala apa semua amalan lisan tadi tak sah, tak valid, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti dimulai dengan pengakuan tadi, pengakuan dan penafian. Yang mengaku maksudnya tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Taala, menafikan segala bentuk sesembahan selain daripada Allah. Jadi itu yang paling tingginya, kalimah syahadah alla ilaha illallah. Dan yang paling rendah sekali adalah menghilangkan perkara yang menyakiti daripada jalan, jalan laluan lah, maksudnya daripada laluan. Kalau ada duri, ada paku, ada batu kan, kita sisihkan dia di tepi jalan ataupun kita buang supaya tidak kena kepada kenderaan orang ataupun kena pada orang lah. Hadis riwayat Muslim. Dengan lafaz, lafaz mana? Dengan lafaz maka yang paling afdalnya adalah firman Allah Ta'ala, yang paling afdalnya adalah perkataan la ilaha illallah. Yang mana asal hadis ni dia berada dalam Sahih Al-Bukhari juga, yang ini dalam Sahih Al-Bukhari Muslim. Kemudian kita mengetahui bahawa iman itu dia bertambah dan berkurang lah. Iman ini boleh bertambah dan boleh berkurang. Dia bertambah dengan apa iman tadi? Bertambah dengan amalan ketaatan lah. Kita kita memperbanyakkan amalan ketaatan, maka iman kita bertambah. Apabila kita melakukan maksiat, iman kita berkurang. Itu dia punya kaedah. Cuba lihat muka surat 120. Dalam hadis ini baginda menjadikan kata-kata dan perbuatan sebahagian daripada iman. Kata-kata dan perbuatan adalah sebahagian daripada iman. Allah Ta'ala berfirman yang kita baca tadi kan. Ini belum cakap lagi. Belum. Fazadahum imanan. Lalu Allah Ta'ala menambahkan bagi mereka keimanan. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi. Waqala liyazdadu imanan. Supaya bertambahlah. Supaya bertambahlah keimanan mereka. Dan Rasulullah bersabda. Yakhruju minal nari. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin min al-iman. Akan keluar, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, akan keluar daripada neraka sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dalam hatinya ada iman seberat butir gandum. Dalam hadis ini ataupun Nabi kata biji sawi atau semut kecil. Yeah. Benda yang sangat kecil lah. Faja'alahu mutafadilan. Jadi dalam hadis ini baginda menjadikan iman itu berperingkat-peringkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Maksudnya bila dia semakin naik pun turun. Turun dengan maksiat, naik dengan amal ibadat. Habis dah situ. Habis dah berkenaan ni. Kemudian masuk pula berkenaan dengan faslun. Beriman dengan segala perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dia panggil sam'iyat. Perkara sam'iyat. Semua yang didengar oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setakat ni ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh? Boleh kan? Okey, taklah jawapan tu boleh faham dulu insya-Allah. Okey, tengok muka surat 216. Wajib beriman dengan yang segala yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang sahih, khabar yang sahih dinukilkan daripada baginda. Sama ada perkara tersebut dapat kita saksikan dengan panca indera ataupun dia perkara ghaib. Ya. Kita meyakini bahawa khabar itu adalah hak, yang benar, sidq, yang jujur, baik yang boleh kita fahami maupun yang tidak kita ketahui dan fahami hakikat maknanya. Syekh Ibn Uthaymin dia kata apa? السمعيات كل ما ثبت بالسمع السمعيات perkara yang didengar, setiap perkara yang sabit dengan pendengaran lah, kan? Iaitu dengan jalan syarak lah, jalan syarak yang disyariatkan, dan tidak ada maknanya peluang atau peruang bagi akal untuk masuk serta di situlah. Ia maknanya kita hanya wajib beriman, percaya, menerima apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tas'al an ashabil jahim." Okey. Okey, di situ dalam buku dia tak Umar dia tak datangkan ayat Quran. Semuanya kami telah utuskan engkau dengan kebenaran, basyiran sebagai membawa khabar gembira, wa nadhira dan membawa khabar yang menakutkan. Dan janganlah engkau tanya tentang ahli neraka Jahim. Surah apa ya? Sejak saya tengok dalam dalam teks tu dia tak tulis nama-nama surah. Ya, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayat 119. Ini dalilnya. Dalilnya. Ya. Maksudnya kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hak ghaib yang kita tak tahu, kita tak perlu nak tanyalah. Okey. Baik. Di sini dia kata contohnya hadis tentang Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa itu terjadi ketika baginda sedar, bukan dalam mimpi. Tetapi kaum Quraisy mengingkarinya dan menganggapnya mustahil. Meskipun pada masa yang sama mereka tidaklah mengingkari mimpi. Ya kan? Mereka tidak mengingkari mimpi ini orang-orang musyrikin. Jadi Al-Isra' di sini, Isra' dari sudut bahasa makna apa? Kata Syekh ni, di sudut bahasa makna dia sair, perjalanan. Perjalanan bi syaksi lailan. Perjalanan dengan seseorang di waktu malam. Itu makna Isra'. Ya, perjalanan dengan seseorang di waktu malam. Dan di sudut syara' pula. Kan? Di sudut syara'. Sayru Jibril bin Nabi SAW in Makkah. Maksudnya Jibril AS bawa Nabi SAW pada pada malam hari dari Makkah ila Baitul Maqdis, ke Baitul Al-Maqdis, ya. Kana firman Allah Taala dalam surah Al-Isra lah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil al-haram ila al-masjidil al-aqsa alladzi barakna hawlahu. Ya. Jadi dalam surah ni, mana ya, surah Isra ni kan, surah Isra. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan dengan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Okey, itu maknanya berkenaan dengan Al-Isra'. Dan Mi'raj pula. Al-Mi'raj dari sudut bahasa apa dia? Al-Lughatan. Al-Mi'raj al-alah allati ya'ruju biha. Yu'raju biha. Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk menaik, untuk naik ke atas. Okey? Untuk naik ke atas. Itu makna Mi'raj. Kemudian dari sudut syarak pula, as-sulam alladhi urija biha, urija bihi Rasulullah SAW minal ardi ila sama'. Dari sudut syarak, ia adalah satu tangga yang menyampaikan Rasulullah ke atas, ke langit lah. Tangga dia apa dia? Burak tu lah. Burak tu perantara. Tangga tu dia tangga. Tangga ni perantara lah. Tangga ni mana perantara daripada kita bawah ni nak naik ke atas rumah, kalau rumah kita dua tingkat. Okay? Tangga dah naik atas. Jadi itu dipanggil apa nama, Mi'raj, alat yang digunakan untuk naik ke atas. Maka Nabi SAW naik burak, kan, untuk ke atas. Sekarang dia ada, sekarang ada apa,
ada burak oil kan. Burak oil. Tahu di sini tak tak nampak sangat. Di belah-belah utara sana. Belah-belah utara pedalaman tu adalah kedai minyak kan. Dia tulis burak oil. Mungkin dia pun ambil istimbat daripada masa burak air ni maksudnya laju kan. Laju pantas kan, sekali dia letak kaki sejauh mata memandang, sekali letak kaki dia sejauh mata memandang. Jadi dia pun ambil istilah kelajuan burak tu kan, guna petrol burak ni. Tapi syarikatnya syarikat Cina kan, bukan syarikat Melayu kan. Syarikat Melayu lah, siapa tahu kenaan dengan burak oil tu. Tapi macam mana kalau Cina, macam mana dia boleh guna istilah perkataan burak? Mungkin orang Melayu beritahu kat dia kot. Tak tahulah syarikat tu kan. Ini minyak ke sebelah utara sana, kita tengok belah-belah kampung tu kan. Dia tak ada Shell, tak ada Petronas. Belah kampung ni. Dia tak ada apa nama Caltech, dia ada burak. Burak oil. Kan, tempat isi minyak tu kan. Jadi maknanya syarikat burak ni mungkin dia ambil daripada tu lah tu. Perantara yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik ke langit tu. Sebab ini sebagaimana firman Allah Taala, "Awan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang kan? "Awan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sampailah kepada firman Allah Taala, "Laqad ra'a min ayati rabbih min ayati rabbih al-kubra." Ini surah dalam surah An-Najm, surah An-Najm. Kan? Baik. Di sini ada footnote bawah tu dia cintik kan. Dan Syekh Ibn Husaymin tak ada footnote tu. Okey, saya baca dulu kisah dia. Jadi Isra' dan Mi'raj ni berlaku dalam satu malam lah. Ini di sisi jumhur para ulama lah. Ya. Yeah. Ulama khilaf bilakah ia berlaku, kan, bilakah Isra dan Mi'raj itu berlaku. Berlaku khilaf lah, perselisihan ulama. Kata Syekh Ibn Husaymin di sini, maka diriwayatkan dengan sanad yang terputus, sanad yang terputus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Jabir radhiyallahu anhu bahawa ia berlaku pada malam Isnin, kan, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul. Oh, ini sanad terputus ya. Sanad terputus ni sanad daif lah, tak sahih lah. Dan mereka berdua tidak menentukan tahunnya bila. Kan? Ini riwayat ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang terputus. Kemudian wa yurwa an az-Zuhri, dan riwayatkan daripada az-Zuhri dan Urwah bahawa ia berlaku sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Ini disebut oleh az-Zuhri dan Urwah. Diriwayatkan ini, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Riwayat ini adalah riwayat Al-Baihaqi, yang mana ia berlaku pada bulan Rabiul Awal. Dan Zuhri dan Urwah tidak menentukan malam bila. Okay. Kemudian pendapat ini juga disebut oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya, dan dipegang dipasti apa pegang secara pastilah oleh An-Nawawi begitu. Okey, ini khilaf lah tentang hari dia tu. Dan Isra' dan Mi'raj itu berlaku yaqadhah ya, berlaku ketika Nabi SAW sedar. Bukan mimpi ya. Dalam keadaan jaga. Itu berlaku Isra' dan Mi'raj tadi. Kenapa? Kerana kaum Quraisy tadi mereka mengingkarinya. Lepas kata pelik mengingkari. Walaukan aman-aman. Maknanya kalau ia sesuatu yang mimpi, maka mereka tidak akan mengingkarinya. Kan? Kenapa? Kerana mereka tidak mengingkari mimpi. Jadi dia pun mengingkari apa nama pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam malam tu ke Baitul Maqdis dan naik ke langit kemudian turun sebelum subuh. Dia pun mengingkari perkara tu, tapi kalau Nabi sallallahu pergi sama mimpi dia pun tak akan ingkar. Gitu. Karena dia pun tak mengingkari mimpi. Dan kisahnya bahawa Jibril
bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memperjalankan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitul Maqdis di atas buraq, kemudian naik ke langit sampai ke langit yang terakhirlah, kan, sampailah ke tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar padanya bunyi seretan pen Sharif al-Aqlam. Kan bila kita tulis ni, kita seret pen kan, dia bunyi seretan pen tadi. Nabi dengar di situ. Satu tempat yang Nabi SAW mendengar padanya bunyi seretan pen. Al-Aqlam ni pen-pen lah. Jamak pada pen. Dan Allah SWT fardukan solat 5 waktu. Ya. Yeah? Dan Allah SWT tunjukkan kepada Nabi SAW syurga dan neraka. Dan Nabi bertemu dengan para anbiya alaihissalatu wassalam, dan Nabi solat dengan mereka menjadi imam. Kemudian Nabi SAW kembali ke Mekah. Dan Nabi SAW menceritakan kepada orang ramai, kepada manusia dengan apa-apa yang Nabi SAW lihat. Lalu orang-orang kafir, mereka mendustakan Nabi SAW. Tapi orang beriman, mereka percaya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi ada juga yang jadi was-was. Kan? Sebagai ada juga yang was-was nak terima betul ke tak betul ni. Dan ada yang jadi murtad dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Ada yang jadi murtad. Baik. Kemudian di antara kisah Sam'iyat, kisah yang didengar, kan, kisah yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatnya, kan? Wa min dhalika, dan di antara kisah itu kisah malaikat maut, termasuk jenis hadis yang tidak mampu kita fikirkan adalah kisah ketika mana malaikat maut datang kepada Nabi Musa AS untuk cabut nyawa. Ini adalah hadis dalam Sahih Bukhari ni. Lalu nak cabut nyawa siapa? Nyawa Nabi Musa lah AS. Lalu Nabi Musa menampar malaikat maut itu sehingga tersembul biji matanya. Terjatuh, terkeluar biji mata. Kan? Dia tampak. Dia pukul malaikat maut itu, keluar je mata dia. Gitu. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Ini perkara yang kita dengar oleh maksudnya daripada riwayat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya baca dulu teks apa nama Syekh Ibnu Utsaimin ni. Ja'a malakul maut bi surati insan, datang malaikat maut dengan rupa manusia menemui Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut ruhnya. Maka Nabi Musa pun menamparnya, maka terkeluarlah matanya, ya. Lalu malaikat maut kembali kepada Allah Taala dan berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut, engkau utuskan aku, engkau hantarkan aku kepada seorang hamba yang tidak mahukan kematian. Faradallahu alaihi aynahu, maka Allah Ta'ala kembalikan matanya semula. Malaikat tadi. Wa qala, Allah Ta'ala firman kepada malaikat tadi, irji' ilaihi, kembalilah kepadanya. Wa qul lahu yad'u ala yadihi, yad'u yadahu. Maka katakanlah kepadanya, ya Allah suruh malaikat katakan Nabi Musa AS. Katakan kepadanya supaya diletakkan tangannya ala matni saurin, di atas belakang lembu jantan. So, tak tapak tangan di atas belakang lembu jantan. Apa yang menutupi bawah tapak tangannya itu, kan, setiap setiap bulu akan dikira 1 tahun. Jadi mana bawah tapak tangan Nabi Musa Islam tu ada berapa ratus, berapa ekor, berapa urat bulu di belakang unta tadi, belakang apa lembu jantan tadi, kan. Maka tu dikira 1 tahun. Wah. Jadi maka malaikat tadi pun pilih faqala, maka Nabi Musa dia kata macam tu, dia sampaikan kepada Allah apa nama daripada perintah Allah kepada Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun katalah thumma madza qala, kemudian Allah Taala kata apa? Thumma al-maut, kemudian kematian. Kemudian adalah kematian. Qala Musa, kata Nabi Musa alaihi salam, fal ana fas'alillah. Maka sekarang mintalah pada Allah, ayudniyahu min al-ardh al-muqaddasah, maqdasah ramyata hajrin, ya. Baik.
Di sini dalam kitab-kitab pun dia buat mari hadis tu kan. Jadi maknanya saya baca di sini pun tak apa dah. Tengok ya. Kalau footnote bawah tu lah. Sungguhnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi telah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan makhluknya. Ha ni. Muka surat sebelah tu banyak kisah dia kan. Tak apa kita baca dulu sikit. Lalu Allah menjadikan baginda sebagai penjelas kehendaknya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya dan menerangkan ayat-ayatnya dengan lafaz-lafaz yang umum maupun yang terperinci yang dapat difahami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Atau sebahagian mereka, hadis ini termasuk dalam perkhabaran Nabi SAW yang boleh difahami maknanya oleh mereka yang tidak terhalang daripada memperoleh taufik atau untuk mencapai yang hak ini yang benarlah. Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi telah mengutuskan malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai satu ujian dan cubaan. Okey, perintah Allah kepada malaikat maut agar berkata kepada Nabi Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Okay. Adalah sebuah perintah ujian dan cubaan. Bukanlah perintah yang Allah inginkan. Benar-benar untuk dilaksanakan hal ini sebagaimana perintah Allah kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya sebagai ujian dan cubaan. Bukan perintah yang Allah inginkan benar-benar untuk dilaksanakan. Maka ketika Nabi Ibrahim berkeinginan keras untuk menyembelih anaknya dan baginda telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, Allah pun menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Sungguh Allah telah mengutus para malaikat kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam dalam keadaan para rasul itu tidak mengenali mereka. Contohnya seperti malaikat-malaikat yang menemui Nabi Ibrahim sedangkan baginda tidak mengenali para malaikat itu sebagai sehingga timbul rasa takut baginda kepada mereka. Contoh lain seperti datangnya Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW lalu ia bertanya kepada baginda tentang Islam dan iman. Sementara Rasulullah SAW tidak mengenalinya sehinggalah dia pergi. Begitu juga datangnya malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam bukan dengan rupa yang biasa dikenali oleh Nabi Musa. Baginda adalah seorang yang sangat tinggi gairahnya cemburu. Maka ketika baginda melihat dalam rumahnya ada seorang lelaki yang tidak dikenalinya, dia nak menginginkan nyawanya, maka baginda pun mengangkat tangannya lalu menampar malaikat tersebut. Tamparan Nabi Musa itu menjadikan malaikat itu buta dalam bentuk jelmaannya, bukan dalam bentuk asli yang Allah ciptakan. Lantaran telah sabit secara jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, yang mana Nabi SAW bersabda, Jibril mengimamkan aku di Kaabah sebanyak 2 kali. Lalu disebutkan riwayatnya dan di akhirnya Nabi SAW bersabda, ini adalah waktunya, ini adalah waktumu dan waktu para Nabi sebelummu. Ya. Pada hadis ini terdapat keterangan yang jelas bahawa sebahagian syariat kita boleh saja memiliki kesamaan dengan sebahagian syariat umat-umat sebelum kita. Yang mana termasuk syariat kita ialah sesiapa yang mencungkil mata seseorang yang memasuki rumahnya tanpa izin. Atau mencungkil mata seseorang yang melihat ke dalam rumahnya tanpa perintahnya, maka tidak ada dosa bagi pelakunya. Dan tidak ada apa-apa hukuman terhadapnya. Ini dalam syariat. Kalau orang mengintai-mengintai, kita pun makan panah mata dia. Kan? Buta dia. Bagaimana dia salah lah, kita tak salah. Itu maksudnya. Jadi hal ini berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan permasalahan tersebut yang telah kami sampaikan dalam banyak tempat dalam kitab-kitab kami. Jadi perbuatan tersebut diperbolehkan. Maka syariat ini bertepatan dengan syariat Nabi Musa dalam hal tidak berdosanya orang yang mencungkil mata seseorang yang masuk dalam rumahnya tanpa izin. Nabi Musa melakukan perbuatan tersebut kerana ia diperbolehkan dan tidak ada dosa baginya untuk melakukannya. Ketika malaikat maut itu kembali kepada Rabbnya dan menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya dengan Nabi Musa AS, Allah pun memerintahkannya untuk kali yang kedua dengan perintah yang lain. Iaitu sebagai ujian dan cubaan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini. Allah berkata kepada Nabi Musa AS. Allah suruh malaikat maut tadi kata dekat Nabi Musa. Katakanlah kepada Musa. Allah katakan malaikat maut tu, jika engkau mau letakkan tanganmu pada belakang badan sapi jantan yang kita baca tadi kan, maka engkau akan memperoleh penangguhan kematian sejumlah bulu yang ditutupi tangannya dengan setiap bulunya terhitung 1 tahun penangguhan. Tak kala Nabi Musa kalimullah
alaihi salam mengetahui bahawa orang itu adalah malaikat maut dan malaikat maut tersebut datang membawa risalah daripada Allah, maka lapanglah jiwanya untuk mati tanpa baginda meminta ditangguhkan. Kata Nabi Musa alaihi salam, jika demikian, sekarang waktunya untuk mencabut nyawaku. Seandainya pada saat kedatangan yang pertama itu Nabi Musa mengetahui bahawa orang itu adalah malaikat maut, tentu baginda akan berbuat sebagaimana dilakukan baginda pada kali kedua ketika baginda yakin dan tahu itu adalah malaikat maut. Terangan ini bertentangan dengan kata-kata mereka yang menyangka bahawa ashabul hadis adalah umpama pembawa kayu bakar dan jaga malam yang mengumpulkan hal-hal yang tidak bermanfaat, meriwayatkan hal-hal yang tidak membawa pahala dan mengatakan sesuatu yang dijelaskan kebatilannya oleh agama Islam. Kata-kata ini terungkap kerana mereka tidak mengetahui makna yang terkandung dalam akhbar serta akhbar hadislah, serta meninggalkan tafaqquh, memperdalam fahaman terhadap asar dengan asar ini maksudnya periwayatan lah, dengan semata-mata bersandar kepada akal dan kias yang sonsang. Kan ini disebut, dia tak sebut hadis detail lah. Maknanya kalau tadi sambungan kita baca tadi, hadis yang saya baca tadi daripada kata Syekh Nusaymin, فالآن فاسأل لها أن يدنيه من الأرض المقرسة رمية حجر. Maknanya bila tempoh kematian sampai, Nabi Musa minta apa nama malaikat maut supaya minta pada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala dekatkan dia kepada Baitul Maqdis, kan, daripada tanah apa nama Baitul Maqdis tu sejauh apa nama selempar batu lah, selempar batu jarak kubur dia dengan apa nama tanah suci Baitul Maqdis tu, kan. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ni, kalaulah law kuntu sama, kalau Nabi sallallahu kata kalau aku ada kat situ, kat sana dekat tempat tu, tempat Nabi Musa meninggal tu, maknanya la araitukum qabrahu, aku akan tunjukkan kepada kamu semua kuburnya, kubur Nabi Musa alaihi salam, ila janibit tariq, di sebelah, di tepi jalan, inda kathib al-ahmar, kan, di tepi jalan dekat dengan al-kathib al-ahmar, kan, di situ, di dekat Baitul Maqdis tu. Maka Nabi sallam ditunjukkan berada di mana kubur Nabi Musa alaihi salam. Nabi kata kalau aku dekat situ, aku akan tunjuk kamu lah. Sahabat pun tak tahulah sebab Nabi sallam tak tunjuk dekat apa di situ, kan. Dan hadis ini sabit dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim jugalah. Jadi kata Syekh Ibn Sayyid rahimahullah, Syekh apa nama Al-Maqdisi ini, maksud dia Al-Maqdisi ini, dia sebut hadis ini dalam akidah dia, dalam kitab dia, untuk dia isbatkan lah masalah dalam bab akidah. Maksudnya bab sam'iyat, bab dengar. Kita hanya wajib mendengar dan beriman saja walaupun kita tak tahu macam mana. Kenapa? Kerana sebahagian daripada ahli bid'ah mereka mengingkari hadis yang menjelaskan bahawa Nabi Musa AS memukul malaikat, sehingga keluar mata dia. Jadi yang dipengkah ini mana mungkin macam tu, kan? Takkan Nabi Musa apa nama tak mau mati, kan? Mana ini satu benda yang pelik, kan? Seorang Nabi bila disuruh untuk mati, dia tak mau mati, dia untuk cabut nyawa dia cuba untuk tak nak mati, macam mana? Jadi mereka mempertikaikan hadis ni. Maka Syekh kata macam mana kita nak jawab depan ni? Kita jawab kepada mereka bahawa malaikat itu mendatangi Nabi Musa dengan rupa manusia. Dan Nabi Musa tak kenal dia. Okay? Yang nak bunuh dia, nak cabut nyawa dia. Orang tu minta nak cabut nyawa dia. Okay? Nabi Musa sebenarnya tak kenal dia. Jadi sudah menjadi tabiat kemanusiaan, tabiat manusia ni bahawa dia ni akan mempertahankan diri dia. Kan? Dia akan pertahankan diri dia. Jadi kalaulah Nabi Musa AS tahu itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk cabut nyawa dia, saya tak akan tampar malaikat tu. Kan? Sebab pada kali yang kedua bila malaikat mari pula, dia serah diri dia. Sebab baru dia tahu itu malaikat. Tadi dia tak tahu. Itu. Kan? Yang menunjukkan bahawa malaikat tu datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi mana ya dah kan selepas apa nama habis tempoh
bilangan bulu di bawah tapak tangan dia tadi, tempoh berapa 100 tahun ke bawah. Jadi malaikat mau datang pula lah nak cabut nyawa dia kan. Nah, maka dia serahlah diri dia. Sebab dia kenal itu malaikat. Yang tadi dia tak kenal. Dia ingat orang biasa saja main nak bunuh dia. Dia tanpa lawan lah. Gitu maksud dia. Habislah kisah tu masuk pula tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Patah baliklah kita baca tadi footnote kan, beberapa muka surat. Kita patah balik di muka surat yang sebelum tadi. Tadi tentang syarat asyaratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Baik, wa min zalika, dan daripada demikian itu daripada akhbar, daripada as-sam'iyat, perkara yang didengari, as-sam'iyat ya. Ada orang nak tanya soalan? Telah mengangkat Masita Ishak, telah mengangkat tangan. Ya. Mana dia? Nak tanya soalan ke? Okey, Puan Masita. Assalamualaikum. Malaikat yang jumpa dengan saya itu menyerupai manusia ke? Ya, ya betul betul. Malaikat yang jumpa Nabi Nabi Musa Islam tu dia menyerupai manusia. Kan, Nabi manusia biasa. Ha gitu. Jadi bila Nabi Musa tak tengok manusia kan macam nak nak kan nak ambil nak buat berlaku buruk pada dia, maka dia lawan, dia pukul lah. Ha gitu, dia tak kenal kata malaikat. Dia, malaikat dia menyerupai seperti manusia. Betul juga Jibril alaihissalam pernah menyerupai manusia kan bila jumpa Nabi Islam, dalam hadis Jibril tu dia tanya apakah dia iman, apakah dia Islam kan, tentang tanya tentang tanda-tanda kiamat kan. Ha gitu. Masuk pula pada tanda-tanda kiamat ya. Surat 132. 132. Tentang tanda-tanda kiamat seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam lalu membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ad-Dabbah, haiwan melata serta terbitnya matahari daripada sebelah barat. Nah, ini daripada tanda-tanda kiamat. Wa min zalika asyratus sa'alah. Tentang tanda-tanda kiamat ini adalah satu sam'iyat, perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semisalnya daripada nukilan-nukilan hadis yang sahih. Kan? Nah, itu. Jadi kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dia huraikan makna sa'ah, asyratus sa'ah, makna syarat ni mana syarat, tanda syarat-syarat ataupun tanda-tanda lah. Dari sudut bahasa mana syarat ni makna dia alamat, tanda. Sa'ah ni berarti sa'ah ni waktu lah. Waktu kan, satu waktu daripadanya. Jadi maksudkan di sini adalah hari kiamat lah. Baik, dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha. Maka adakah mereka menunggu, tidakkah mereka menunggu melainkan kiamat yang ia datang secara tiba-tiba dan tanda-tandanya telah pun ada. Faqad ja'a asyratuha, kata Allah Ta'ala, sungguhnya telah datang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Jadi dalam ni Syekh sebut tentang tanda kiamat. Yang pertama di sini disebut khuruj dajjal. Ini tanda kiamat besar lah. Ini tanda kiamat besar. Keluarnya dajjal. Dajjal ni dari sudut bahasa apa ya? Kan, dia adalah lafaz yang mubalaghah daripada perkataan dajjal. Ad-dajlu. Kan? Wahuwa al-kadhibu. Wat-tamwih. Dia mana dia ad-dajjal mana dia kadhib. Dusta. Kan? Menutup kebenaran. Gitu. Itu dari sudut bahasa lah. Ada pun dari sudut syarak. Makna dia seorang laki-laki, kan, rajulun mumawihun, seorang laki-laki yang mendatangkan pendustaan, penipuan, dia keluar di akhir zaman. Dia ni laki-laki, rajul. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki. Yad'i ar-rububiyah, dia mendakwa, dia ni Tuhan. Tuhan yang berkuasa, menguasai alam ini. Dan ianya sabit dengan hadis dan ijma' lah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa a'udzu bika min adzab al-qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiih ad-dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ada riwayat Muslim. Nabi suruh sahabat radhiyallahu anhum baca doa ni.
Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, aku berlindung dengan engkau daripada fitnah al masih dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung dengan engkau daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadis riwayat Muslim. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu minhu fi sholati, muttafaqun alaihi. Nabi sallam maknanya beristiazah, berdoa minta jauh daripada Dajjal ni dalam solat dia. Dalam tahiyat akhir tadi kan. Dan ijma' kaum muslimin bahawa Dajjal ni pasti akan keluarlah. Ha, gitu. Kisahnya ya, yang disebut bahawa Dajjal ni dia akan keluar daripada jalan. Satu jalan di antara Syam dan Iraq. Dia akan keluar di situ. Anahu yakhruju min tariq, daripada satu jalan di antara Syam dan Iraq. Syam ni dia, Syam ni dia mana himpunan daripada beberapa negara Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Ya. Di antara tu dan Iraq. Maka dia akan mengajak manusia untuk menyembah dia. Maka kebanyakan yang apa nama mengikuti Dajjal ni adalah daripada golongan Yahudi lah. Dan komunitas. Komunitas tak kira lah orang Yahudi ke, orang Ajam ke, orang Arab ke. Ini kebanyakan yang menjadi pengikut Dajjal ni orang wanita. Bahaya kan. Jadi maknanya ini doa doa yang Nabi ajar untuk kita berjauh dari Dajjal ni bukan setakat untuk orang lelaki saja, untuk wanita. Bahkan kalau kau wanita dia kena baca lagi. Beginilah. Sebab kan dia mudah terpedaya. Komunitas ni mudah terpedaya kan. Nak tak nak, percaya tak percaya, itulah dia. Mudah tertipu. Okay. Jadi itu yang akhirnya depa ni kebanyakan depa jadi pengikut bagi Dajjal. Sehingga disebut dalam hadis tu ada seorang, ada orang lelaki bila dia dengar kata Dajjal keluar, depa ni balik rumah depa ikat. Ikat anak-anak perempuan dia, para isteri dia, dia terikat. Supaya mereka ni tak keluar rumah bila Dajjal datang. Bila kalau Dajjal datang kan, habislah depa akan keluar tengok kan. Keluar tengok maka dia akan terus jadi pengikut Dajjal, penyembah Dajjal. Begitu juga Al-Arab. Arab ni bangsa Badui. Orang Arab pendalaman. Orang pendalaman jahil kan. Begitu. Dan dia akan diikuti oleh 70 ribu orang-orang Yahudi daripada Asfahan di Iran. Kan? Maka dia akan berjalan di muka bumi seperti apa nama? Awan yang dibawa oleh angin kuat. Kan? Angin ribut. Awan yang dibawa oleh angin yang kuat. Perjalanan dia tengah laju lah. Dia masuk ke segala tempat di atas muka bumi ni kecuali Mekah dan Madinah. Dia tempoh dia. Dia pak di bumi ni 40 hari lah. 40 hari. 40 hari. Satu hari yang pertama itu seperti setahun. Tahun matahari nak tenggelam. Nak terbit daripada timur, terbit daripada timur ke barat tu mengambil masa setahun baru tenggelam. Itu hari pertama. Hari yang kedua kan seperti satu bulan. Seperti sebulan. Satu hari. Hari yang yang seterusnya jadi seminggu lah. Seminggu. Dan hari yang seterusnya dia macam hari-hari biasa lah. Dan dia ni Dajjal ni awarul ain, mata dia buta, mata dia rosak sebelah, sebelah mata dia. Tertulis di tengah-tengah dahi dia tu, di antara dua mata dia tu di sini kan tertulis kaf secara putus-putus, huruf kaf, huruf fa, huruf ra. Semua orang beriman boleh baca. Yang reti baca ke, tak reti baca ke, semua boleh kenal. Boleh baca. Kalau orang kafir mata dia bacalah. Dia membawa fitnah yang sangat dahsyat. Kan? Di antaranya dia memerintahkan langit supaya langit tadi turunkan hujan dan tumbuhkan tanam-tanaman dan dia bawa syurga dia, neraka dia. Kan? Yang sebenarnya neraka dia itu syurga, ya, maksudnya kebun, kan? Yang apa nama? Kebun syurga yang hadir tunjukkan itu sebenarnya adalah api lah. Kan? Dia bawa syurga dan neraka. Maksudnya yang hakikatnya yang dia bawa tu syurga tu neraka, neraka tu syurga maksud dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut kalau kamu tengok apa dia buat api-api menyala-nyala tu kan, masukkan kepala kamu dalam tu, kamu di dalam tu ada air,
sejuk boleh minum. Itu hanya fata morgana saja. Tapi kalau dia masuk dalam syurga dia, itulah dia api yang menyala-nyala, maka dia tak akan keluar lagi, dah terbakar dalam tu, mati tu, masuk neraka jahanam tu, tunggu dia lah. Mana ni? Ya. Dajjal ni. Nabi Islam pernah ingatkan kita lah, barang siapa yang Nabi kata mendengar mendengar tentang keluarnya Dajjal ini, maka hendaklah dia menjauhi diri daripada Dajjal. Kalian kan anhu, dia lari, hendaklah dia melarikan diri daripada Dajjal, kan. Barang siapa yang menemui Dajjal atau ditemui oleh Dajjal, maka hendaklah dia baca permulaan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Ya, pembukaan bagi surah Al-Kahfi macam itulah, 1-10 ayat macam tu, kan. Apabila dia bertemu ataupun ditemui oleh Dajjal tadi, baca surah Al-Kahfi permulaan tu. Nah, itu di antara tanda yang pertama disebut oleh Syekh sini adalah keluarnya Dajjal. Kemudian yang keduanya disebut di sini turunnya Nabi Isa alaihi salam, kan? Oh. Yalah, yang muka surat 133 tu kan, dia tak hurai mana pun. 133 tu mislu khuruj dajjal, seperti keluarnya Dajjal, kan? Tanda-tanda kiamat itu wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam, dan turunnya Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Kan, untuk membunuh, fa yaqtuluhu, lalu dia membunuh Dajjal, wa yakhruju wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan keluarnya Dabbah, haiwan yang melata dan terbit matahari di sebelah barat. Okey. Kalau dalam huraian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, turun Nabi Isa bin Maryam itu disabit dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' kaum musliminlah. Sebagaimana firman Allah taala, وَمِنْ أَهْلِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Semuanya daripada ahli kitab itu ada tidak adalah mereka melainkan beriman dengan Nabi Isa AS sebelum wafatnya. Sebelum wafat Nabi Isa, puak-puak ahli kitab itu mereka beriman dengan Nabi Isa AS. Ya. Ini yang tafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam surah apa ya? Wa in min ahli kitab. Tengok surah apa? Surah An-Nisa ayat 159 ya. Surah An-Nisa ayat 159. Wa in min ahli kitab illa layu'minan nabi. Illa layu'minan nabihi qabla mautih. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ya. Di sini mana ya? Dan tidak adalah daripada ahli kitab melainkan mereka beriman dengannya sebelum dia wafat, Nabi Isa AS. Dan pada hari kiamat, dia menjadi saksi ke atas mereka. Begitu. 159. Dan Nabi Islam bersabda, Wallahi layanzilanna Isa bin Maryam hakaman wa adla. Demi Allah akan turun Nabi Isa bin Maryam AS akan menjadi hakim dan adil lah, sebagai hakim yang adil. Hadis muttafaqun alaih. Dan kaum muslimin ijma' bahawa Nabi Isa AS akan turun inda al-maghāratil bayḍa, inda manarati manara. Ini maksudnya menara lah, menara putih. Kan? Fi syarqi Dimashq, di sebelah timur Damsyik. Kan? Wadhi'an kaffayhi ala ajnihatil malakain, dia meletakkan dua tangannya di atas sayap dua malaikat. Malaikat yang bawa dia dua kiri kanan, kan. Ya, dia pegang sayap malaikat kiri kanan, dia turun. Fala yahillu likafirin yajidu min rihi nafsihi, tidak halal bagi orang kafir yang mendapat baunya, bau tubuh Nabi Isa AS, melainkan dia matilah. Kan, bau badan Nabi Isa AS tu nanti maknanya apabila dihidu oleh orang kafir, maka akan mati. Dia pun akan mati. Dan wa nafasuhu. Maksudnya, bukan bau. Min rihi nafasih. Daripada bau pernafasan dia. Alayhi salam. Dan nafasnya itu
dia maknanya ينتهي masuk kesudahan حيث ينتهي طرفه مثلا سجوه mata dia memandang. Maknanya bau nafas itu apa nama akan dihidu sejauh mata dia memandang alaihi salam gitu. Jadi fayatlubud dajjal, maka dia pun mencarilah dajjal sehingga dia bertemu dengan dajjal di satu tempat di Palestin sana bernama Babul Lud. Maka dia pun bunuhlah dajjal di situ dan dia pecahkan salib-salib kan yang disembah oleh puak Kristian tadi, dan dia tidak menerima jizyah yang bagi dia apabila kalau nak sama ada kamu nak kafir ataupun nak Islam. Kalau kamu kalau kamu nak Islam, kamu selamat. Kamu nak kafir, kamu kena bunuh. Itu ya, tak ada bayar baju cukai terak. Dia tak terima baju cukai ni. Kan? Yeah. Jadi maknanya sehingga semua orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia melakukan haji dan dia melakukan umrah juga. Ini sebut dalam sahih Muslim. Sebagian dalam sahih Al-Bukhari juga. Ha, gitu. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi maknanya khuruj Ya'juj Ma'juj kita berhenti di sini lah. Ya, tanda situ insyaAllah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.